Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Beternak. Kali ini kami akan mengulas harga telur ayam ras untuk tanggal 18 Oktober hari Minggu di tahun 2020. Untuk daerah Sumatera masih tetap seperti hari-hari sebelumnya, yaitu di 21.500 dan 20.000. Kita ke Jawa Barat. Di Jawa Barat sebagian besar mengalami penurunan. Setelah kemarin dua daerah Bogor dan Cianjur, kini kembali lagi mengalami penurunan. Bogor, Sukabumi, Cianjur dan Bandung semua turun kecuali Ciamis. Tapi masih tetap di kisaran harga 21.000 dan 21.500. Kita ke Jawa Tengah, ke area Solo, Jogja dan Magelang. Di area ini tetap dari hari Sabtu kemarin ke hari Minggu ini tidak ada perubahan. Solo menjadi daerah yang paling tinggi dalam minggu ini, mulai dari 20.900 pada minggu kemarin sampai hari Minggu ini masih di 21.100. Merupakan tertinggi di area Jawa Tengah. Kita masih di area Jawa Tengah. Purwokerto, Kendal, Semarang dan Salatiga. Kalau Purwokerto tetap di 21.000, Kendal masih di 20.600, sementara Semarang dan Salatiga mengalami penurunan. Penurunan dari hari Jumat ke hari Sabtu, sementara untuk hari Minggunya masih tetap sama di 20.500. Kita ke Jawa Timur, ke area Ponorogo dan sekitarnya. Yang mengalami penurunan hanya di Magetan, dari 20.000 ke 19.800. Ponorogo masih di 20.100, naik 100 rupiah dari hari Sabtu kemarin. Sementara Madiun dan Pacitan harganya tetap dari hari Sabtu kemarin. Pacitan di 21.000, sementara Madiun di 20.500. Kita bergerak ke sentra ayam petelur di daerah Bintal dan Kediri. Semuanya mengalami kenaikan, kecuali Jombang. Kediri naik 300 dari 19.800 ke 20.100. Pare sama, liter naik 400 dari 19.600 ke 20.000. Probolinggo naik 300, naik 200. Sementara Jombang tetap di 20.300. Suatu berita yang sangat menggembirakan. Malang, Surabaya, Jember, Banyuwangi dan Madura. Malang naik 200, naik 400 maksud kami, di 20.200. Surabaya tetap, Jember dan Banyuwangi naik di 100 rupiah per kilogram. Sementara Madura tetap tinggi di 21.000 per kilonya. Rekor untuk hari ini masih dipegang oleh Solo dengan 21.100. Demikian ulasan dari kami untuk harga ayam ras pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.